Dan jangan punya hati jelek. Jangan punya hati jelek. Hilangin sombong, hilangin bangga diri, hilangin ujub, hilangin riya, hilangin hasud sama orang, suuzon sama orang. Enggak baik tuh punya hati jelek, enggak diajarin sama wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ngomongin orang, jangan pernah jelekin orang. Biarin orang jahat sama kita. Jangan kita jahat sama orang. Biarin orang bilang apa tentang kita. Kita ucapin alhamdulillah. Biar aja. Kita doain itu orang biar tambah baik. Kenapa? Karena yang kita minta adalah keberkahan mereka. Artinya keberkahan apa? Kebaikan. Makanya kita bilang Rabbi fanfa'na bi barakah. Ya Allah, berikan aku kebaikan, kebaikannya para wali. Jadi biarin. Yang jadi jahatin orang itu jangan jahat. Yang jadi omongin orang, ente jangan ngomongin orang. Ente difitnah, ente jangan fitnah. Ente dihasut, ente jangan hasut. Ente diiriin orang, ente jangan iri. Ente digimanain aja dari kejelekan orang, ente jangan dendam. Karena ini ajaran salafun saleh. Ini ajarannya orang saleh. Ajarannya Abu Muhammad bin Rahman Abbas. Ajarannya Abu Abdullah bin Haddad. Ajarannya Abu Ahmad bin Zain al-Habsi. Ajarannya Abu Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi. Ajarannya Abu Abdullah bin Hasan Abbas. Ajarannya Abu Husain bin Abdul Qaidus. Ajarannya wali-wali songo. Ajarannya orang-orang baik. Tentulah ini pasti sumbernya Nabi besar Maulana Muhammad.